Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman, kembali lagi ke Jagat Raya Channel ya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu bersemangat dalam bekerja, beraktivitas, dan selalu bahagia dan bersyukur tentunya ya. Oke teman-teman, saya akan mengajak teman-teman bereksperimen di hutan ya teman-teman. Nah, ini di hutan ya teman-teman. Nah, saya mendapatkan cerita di tengah sana itu, di pohon besar itu. Nah, dulu adalah sendang dan sekarang ada dibuat kayak empang gitu ya. Nah, katanya di situ ada sosok wanita dan anak kecil ya. Waktu itu yang punya empang ini lagi menguras kolamnya, dan datang tetangganya yang ingin membeli di kolam itu. Setelah beli-beli, transaksi selesai, itu dia tanya apakah itu juga membeli ikan, dan katanya tidak ada orang selain dia. Nah, itu singkat ceritanya ya. Oke, tidak lama-lama mari saya ajak ke tempatnya ya. Oke, kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Ini sepertinya akan dibangun jalan ya teman-teman, karena ada jalur alternatif ya. Itu pemandangannya ya teman-teman, sedikit-sedikit. Assalamualaikum. Sepertinya akan dibangun jalan alternatif ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tempatnya ini. Nah, ketemu yang punya ya teman-teman. Dia lagi mindah ikan. Nanti kita tanya-tanya ya. Mak, kene apa Kang? Sing apa? Sing nggoni. Jarene? Oh iya ya, iya. Nah, ini kolam-kolamnya ya teman-teman. Oh.